ini Dapur Seni Ibnu Sina akan berbagi untuk membuat meja putar. Nah, ini terbuat dari cakram, rem cakram. Ya, ini rem cakram. Jadi ada dua, teman-teman, bawah untuk bagian bawah, lalu ditambah dengan leher, ya. Nah, ini pekerjaannya memang pekerjaan tukang las. Nah, tapi menurut arahan kita, ya. Nah, ini seperti ini dibikinnya, tinggal memasukkan. Jadi ada dua bagian, tidak dilas. Ini kalau mau pakai kita seperti ini. Nah, ya, simpan bongkelannya di sini, kita bisa bergerak bebas, ya. Nah, jadi tampak lebih rapi menggunakan bekas cakram, rem cakram dari motor. Jadi kita cari di rongsokan banyak, ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kebetulan saya dapatnya ini, ya, yang besar. Kalau yang besar kan bisa dipakai untuk apa, media yang kecil atau yang besar. Oke, nah, kita akan coba dengan pot yang lebih besar, ya. Satu bahan koleksi bonsai Dapur Seni Ibnu Sina. Nah, ini meja putarnya, kita akan coba, ya, efektifannya seperti apa. Nah, ini salah satu bonsainya, simpan di sini, langsung kita bisa putar. Ini kan ada lahernya. Ya, kalau ingin tinggi, tinggal ditambah lagi. Ini dari pakai meja, jadi lebih leluasa bergerak dan bentuknya cukup bagus, dan ini bisa dipisah. Oke, ini dari bahan karena besi rongsokan, jadi ini karat, ya. Jadi kita udah coba dibersihin, ini dibantu sama asisten Agung Permana yang lagi dibantu. Nah, ini kita lagi bersihkan di amplas supaya tidak ada karatnya, dan sudah disiapkan pilok. Demikianlah, rekan-rekan, ini hasil kreasi hari ini dengan menyelesaikan meja putar. Nah, jadi karyanya seperti ini, ya. Ini bisa dicopot, ini bisa diputar, ini juga bisa dicopot. Kalau takut kotor, bisa pakai tetakan. Yang ini juga sama. Ini berbahan dasar dari bukan gear, ya, cakram, rem cakram. Ini juga bisa dibagi dua. Kalau kita pakai supaya ininya apa tidak kotor, kita simpan tatakan pot, simpan di sini, tinggal kita berkreasi. Demikian info tentang pembuatan meja
hektar dari limbah lem cakram. Salam literasi. Top.